Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka masih memilih untuk tetap bertugas sebagai wali kota Solo, meskipun hari ini merupakan hari kedua masa kampanye Pilpres. Selasa pagi, Gibran masih memimpin upacara Hari Korpri ke-52 di halaman Balai Kota Solo. Setelah itu, Gibran berkantor dan menemui sejumlah tamu yang datang. Salah satunya pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Gus Miftah sendiri diketahui merupakan pendukung Prabowo dan Gibran sebagai pasangan Capres dan Cawapres 2024. Karena salah satu program Mas Prabowo dan Mas Gibran ini kan lebih memberikan perhatian lebih kepada para kiai-kiai, termasuk kiai kampung. Sama Mas Nama? Iya, termasuk kita punya program untuk beliau itu untuk sambang pesantren, serap aspirasi santri. Saya ingin beliau minimal merasakan untuk menyerap aspirasi pesantren itu mondok semalam. Saya temenin mondok di mana, bagaimana sih pesantren, aspirasi apa sih yang dikehendaki. Nah, pesantren di era modern itu seperti apa sih? Nah, itu harus merasakan.